wis, baik lagi dengan KSJ. Kali ini sudah terlihat di sini ada sepatu bahan sweat dan juga cleaner sikat. Maka dari itu kita akan membersihkan sepatu berbahan sweat ini dengan cleaner dari KSJ, yaitu KSJ Sweat Cleaner gitu. Oke, sebelum kita memulai prosesnya, pastikan kamu subscribe channel KSJ Official ini supaya kamu bisa mendapatkan informasi-informasi menarik tentang perawatan sepatu dan aparel lainnya. Langsung aja kita ke bahan-bahannya. Yang pertama, jelas sepatu yang ada bahan sweatnya. Lalu yang kedua, tentu saja sweat cleaner. Yang ketiga, ada dua brush. Di sini brush kaku sama brush lembut. Fungsinya nanti aku jelasin. Di situ ada dua microfiber. Dan di sini nanti juga bakal aku jelasin di proses videonya. Yang pertama, kita lepas dulu tali sepatunya. Seperti kalau kita nyuci sepatu, yaitu kita mulai dari outsole-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu langsung kamu lap aja, dan ingat ini untuk lap di bagian selain sweat. Jadi untuk bahan sweat pakai lap yang satu lagi dan pastikan lap satu lagi kering. Di sini kita langsung gunakan sweat cleaner untuk membersihkan bagian sweatnya. Nah, di sini kita pakai sikat yang lembut karena bahan sweat itu sangat sensitif. Jadi kalau bisa pakai sikat yang selembut mungkin. Lalu nyikatnya itu tekniknya ngambang aja ya, nggak usah ditekan dan juga dua arah. Langsung kita semprotkan saja. Dan juga semprotkan sedikit di brushnya. Setelah itu kita celup air sedikit. Nah, pakai lap yang kering tadi, kita tiriskan sikatnya. Habis itu baru kita aplikasikan. Jadi satu lap itu yang pertama adalah lap basah buat mengelap bagian midsole atau bagian yang lain selain sweat. Lalu untuk yang lap yang kedua, yang pastikan lapnya itu kering, itu untuk meniriskan sikat dan juga mengelap bagian sweatnya. Teknik lapnya juga jangan diseret atau jangan dilap satu arah saja. Jadi kamu harus menjumput ya ngelapnya, seperti yang di video tadi. Ngelapnya harus model jumput atau dicubit seperti ini. Lalu kamu teruskan saja prosesnya dan ini dia hasilnya. Itu tadi proses pencucian dari sepatu berbahan sweat ini. Jadi prosesnya gampang banget ya, kamu tinggal ikutin aja tadi gimana kalau kamu mau mencuci sepatu berbahan sweat. Kalau kamu masih bingung, kamu bisa langsung WA nomor di bawah ini, itu free, itu jasa konsultasi dari kita. Langsung tanya-tanya aja, nggak apa-apa, nggak usah ragu atau bingung, langsung aja tanya ini gimana, itu gimana, prosesnya gimana. Jadi nggak usah ragu. Buat kamu yang di Jogja juga, kamu bisa datang ke workshopnya KSJ, itu alamatnya ada di bawah sini juga, itu di Sambisari, deket Candi Sambisari gitu, alamatnya ada di bawah ini. Datang aja, kita buka dari jam 9 sampai jam 5 sore buat teman-teman yang ada di sekitar Jogja atau kebetulan lagi ada di Jogja, langsung aja datang ke workspace-nya KSJ. Sekian untuk konten hari ini, jangan lupa subscribe dan juga komen kalau kamu mau bingung mau tanya-tanya apa. Lalu yang terakhir, jangan lupa, everyone can be an artist.